Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel. Oke guys, hari ini kita lagi jalan menuju acara yang luar biasa banget guys. Itu acara anniversary dari Dewata Diecast yang tepatnya ada di Jalan Nangka guys nih. Ya, kita ke acara anniversary Dewata Diecast nih yang ke-11 tahun. Tepatnya acaranya tuh diadakan di Suksema Coffee ya, yang ada di Jalan Nangka nih. Kita bakal lihat keseruan apa aja yang kita lakukan di acara itu. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, buat yang belum, buat yang sudah, terima kasih yang sudah nonton. Simak terus keseruan kita di selama acara Dewata Diecast. Dan ini kita sudah mulai mendekati, kita sudah sampai di Suksema Coffee. Langsung saja kita masuk ke dalam dan kita lihat ada apa aja guys di dalam ya. Ini rame banget nih, rame, seru. Ini dia guys, ada lomba-lomba, ada acara meet up ya kan. Ada juga topik-topik penjualan, pembagian door prize, pokoknya macam-macam acaranya seru banget guys ya. Nih di belakang sini ada lomba nih, ada trek panjang, dan ini adalah lomba lambat-lambatan ternyata guys. Dan ini lagi teman-teman lagi pada sibuk nih ya, ngelis-ngelis untuk pembagian door prize-nya guys. Wih, rame dan seru banget nih, seru banget asli. Dan ini kita langsung saja lihat nih, ada race juga ya. Untuk kali ini adalah race untuk lambat-lambatan, jadi yang lambat itu yang menang. Nah, unik kan, cuma di sini adanya nih ya. Dan pokoknya acara ini acara ulang tahun yang ke-11 nih, pasti sehat selalu juga buat Dewata Diecast ya. Ini semua para juara-juara untuk lambat race. Dan ini ada item-item yang dijual guys. Ini ada, wih, error yang ngeri banget ya. Ini error yang ngeri-ngeri banget ini guys. Ini item error yang dijual, dan ada juga item-item yang lain yang dijual di sini, banyak banget ya dari teman-teman Dewata Diecast nih. Itemnya benar-benar luar biasa, nggak perlu keliling Alfamart atau Indomart guys, langsung datang ke sini dan sikat semuanya ya. Harga juga bervariatif ya, murah-murah juga tuh, yang penting lengkap nih, mata kita seger banget ngelihatnya nih guys. Wow, ada juga nih untuk custom meet ya. Ini custom meet ya, teman-teman Dewata Diecast yang bisa custom atau yang biasa custom nih bakal parkir mahal di sini guys ya. Kalian juga bisa tawar kalau cocok, mungkin dilepas ya sama teman-teman Dewata Diecast nih ya. Kalian bisa tawar nih. Jadi kalau ada acara-acara kayak gini datang aja guys. Siapa tahu kalian bisa dapat yang kalian suka dengan budget yang masuk di kantong kalian juga ya. Ini itemnya keren-keren banget nih ya, yang custom-custom nih luar biasa teman-teman di Dewata Diecast nih, benar-benar ajaib banget. Dan ini ada sedikit sambutan nih dari para susu Dewata Diecast ya, dari senior-senior kita nih. Mari kita dengarkan sejenak. Terima kasih buat rekan-rekan semua, teman-teman, komunitas Dewata Diecast. Dengan kebersamaan kita sudah 11 tahun, tidak terasa eksistensi kita masih berjalan berkat kerjasama dari teman-teman semua. Untuk saat ini kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-11 itu dengan kebersamaan kita, itu suatu prestasi yang luar biasa, di mana banyak hal-hal yang berserempetan itu luar biasa dalam kita. Tapi berkat ya kerja sama teman-teman, kekompakan teman-teman, semua bisa berjalan dengan baik, dan support juga dari teman-teman yang lain sangat membantu, dari panitia terutama saat ini yang banyak bekerja untuk acara ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun buat Dewata Diecast yang ke-11. Oke, nambahin dari Om Anton ya. Terima kasih buat semua member Dewata Diecast yang selama ini sudah mencurahkan waktu, tenaga, ide, gagasan dan energinya. Jadi 11 tahun perjalanan yang
cukup panjang ya. Jadi banyak cerita yang sudah kita lalui bersama. Ya intinya itu semua proses kan. Jadi menyatukan berbagai karakter itu sangat luar biasa. Dan puji Tuhan kita bersyukur selama ini kita selalu diberi kekompakan. Dinamika dalam suatu komunitas wajar ada perbedaan pendapat, ada isu pendapat, tapi selama ini kita harus selalu diberi kemudahan dan diberi solusi. Jadi luar biasa buat kalian semua. Terima kasih untuk para sponsor yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Hadiahnya cukup banyak ini tadi. Jadi terima kasih banget. Terus buat yang di luar Dewata DK yang sudah hadir, kami semua juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kegiatan ini malah jadi tertarik untuk itu jadi member Dewata DK. Mungkin itu aja dari kami. Terus harapan dari kami, teman-teman yang muda-muda, yang milenial, yang baru-baru, ayo muncul. Bila-bila rasanya berregenerasi, ada generasi baru untuk silakan idenya, silakan gagasannya. Jadi jangan istilahnya wah ini senior, nanti kalian aja. Jadi siapapun untuk kebaikan Dewata DK kami persilakan. Mungkin Bung Jaka sedikit ini sebagai ketua panitia seperti ini tadi, dan bocorannya untuk tahun depan rencananya mau di Tangerang nggak tuh? Ya kita kita dukung, kita doakan bersama untuk KBB untuk yang ke-12 mungkin nanti akan kita gitu. Terima kasih. Oke, ini kita sudah masuk ke sesi potong tumpeng oleh ketua panitia ya. Ketua panitia kali ini ada Om Gung Jaka nih ya, selaku ketua panitia 11 tahun anniversary Dewata Diecast nih. Ya, nanti akan memberikan simbolis atau mungkin suapan cantik ya kepada salah satu senior kita di Dewata Diecast, dan ini dia. Ada Om Anton ya. Om Anton ini dulu dari Kuru sampai sekarang ini masih berkecimpung dan masih berpartisipasi di Dewata DK. Sehat selalu buat susu semua. Dan habis ini kita masuk ke seruan, yaitu kita unboxing item Kaido Host ya. Item Kaido Host ya. Yang bakal kita live unboxing nih bersama teman-teman Dewata Diecast ini. Siapakah yang bakal mendapat case-nya? Kita lihat aja langsung. Oke, sudah. Ready? 3, 2, 1. Silakan buka. Siapa yang dapat case?
ayo, 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 belum terlihat, belum terlihat, belum terlihat, belum terlihat, belum terlihat, ayo, Anda masih, Anda kurang beruntung, hari topan gugur, hari topan gugur, hari topan gugur, hari topan gugur, oh mari warna kita lihat, hari ini kedua, hari ini, dan ini masuk ke sesi penyerahan undian-undian ini, tepatnya sih undian ya, undian untuk yang meneruskan ikon atau mungkin gimmick buat Dewata Diecast yang ke-12 nya ya. Jadi siapa yang mendapatkan tahun depan, beliau wajib untuk mengcustomnya lagi dan bakal diberikan cara bergilir tiap tahunnya guys ya. Itu mungkin beda-beda terserah siapa yang dapat itu ya. Dan untuk tahun ini yang pertama ada Mbak Angel nih ya, yang tahun depan bakal bertugas untuk mengcustom diecast. Dan ada lagi satu nih, ada lagi satu, kita bakal lihat siapa yang akan dapat untuk mengcustom ikon di anniversary Dewata Diecast yang ke-12. Kita lihat keseruannya hari ini. Jelas. Jadi tidak boleh menolak ya, ini harus diterima. Nolak
estafet diteruskan oleh Om Bambang. Jangan pensiun dulu Om. Jangan pensiun. Oke, dan ini kita juga kedatangan tamu dari Dewata Dino ya. Itu teman-teman RC gitu guys. Ya, kita masih sama-sama nih, masih sama-sama di skala-skala diecast gitu ya. Ini keren banget nih teman-teman dari Dewata Dino nih, kalian bisa lihat nih item-itemnya sangat ajib-ajib, menarik juga sih ya. Nanti mereka juga bakal show ya guys, sedikit bakal show dan bakal main-main bersama teman-teman Dewata Diecast juga yang ada di sini ya. Kita semua bisa mencoba guys, dan kita bakal coba lihat aksinya nih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman Dewata Dino ya. Keren banget. Dan guys, ini dia semua full team kita dari Dewata Dai guys. Mungkin ada juga yang gak bisa datang, tapi terima kasih banyak buat teman-teman Dewata Dai guys. Dan sampai ketemu lagi di event-event berikutnya ya. Sampai ketemu di tahun depan juga di ulang tahun Dewata Dekes yang ke-12. Keren sekali guys. Sampai ketemu. Dadah. Sukses selalu buat teman-teman semua, dan sehat selalu buat teman-teman semua yang ada di Dewata Dekes ini guys ya. Semoga kalian semua semakin berkembang pesat dan jaya selalu. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.